kita udah 5 bulan. Aduh, puji Tuhan banget, seneng banget. Karena hari ini gak gini. Gue, keluarga, dan kuasa hukum kan kita nunggu nih, nunggu tuntutan waktu itu. Ditunda. Dan hari ini ada tuntutan, tuntutan lagi udah deg-degan. Terus tiba-tiba juga kita lumayan kaget, langsung akhir, minta skorsing, kita mau langsung masuk putusan. Jadi kita gak nyangka kalau hari ini langsung semuanya. Dan memang apa ya, buat kita semua yang mengalami, yang jadi tahanan, biasanya semua teman-teman yang ada di tahanan, kita tuh pengen tahu kita tuh divonis berapa lama sih, biar kita tahu. Dan ini ya bersyukur gue udah tahun 5 bulan, gue tinggal kiriman gue pulang. Ya, seneng banget gue mau kumpul, ya udahlah dari awal pun mungkin terakhir kalau pengen sama keluarga. Gila, 4 bulan udah lama gak tidur sama istri. Maksudnya tidur barengan, ya kan? Ya kan, yuk bisa kan, gitu. Jadi ya seneng banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.